Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku di channel YouTube-ku, Agus Yusin Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan ditunggu juga komennya. Ya, hari ini ya, karena tadi udah keliling-keliling dan capek, akhirnya aku putusin untuk makan karena udah lapar banget dan aku pengen makan. Ini ada kimchi bokeumbap. Kimchi bokeumbap itu enak banget, itu nasi goreng Korea kalau nggak salah. Ini seperti ini menunya. Terus ini ya, ini ada telur, terus ini kim, daun kim, terus ini ya, ini luar biasa enak ya. Tapi rasanya ya kayak kimchi-kimchi gitu, soalnya kan kimchi namanya juga kimchi bokeumbap, jadi rasanya ya kalau kalian sih aneh mungkin ya, tapi kalau aku ini favorit banget. Mungkin ini yang akan membuat kalau aku udah pulang dari sini ya, mungkin bisa bikin kangen ini. Enak banget ini. Terus ini ada kuahnya ini ya. Ini adalah kuah apa ya? Kuah enak pokoknya. Terus biasa ya. Ini juga ada kimchi. Kimchi. Kalau di sini ya, banchan di sini pasti ada yang namanya kimchi. Terus ini kimchi apa enggak tahu nih, tapi enak banget ini. Kayaknya oi sih, timun. Terus ini ada sayuran luar biasa, pasti enak banget. Terus ini ada apa ya? Akar-akar. Masih soyo. Benar-benar enak banget. Ini benar-benar enak banget ya menunya ya, luar biasa. Ya udah kalau gitu ya, kita memakan dulu, merasakan enakannya kayak apa enaknya itu ya. Ini namanya tripod ya, gagang tripod. Sorry, soalnya susah banget sih ya kayak gini. Mungkin ya makan dulu ya. Kalau untuk rasa sih enak banget. Soalnya aku suka sih rasa kimchinya itu loh, khas rasa kimchinya itu enak. Luar biasa. Enak banget. Coba aja ini rasanya, tapi rasanya kayak kimchi. Mungkin kalau kalian makan ini rakolu apa ya, apa sih enak ya. Mantap rasanya itu, enak banget kalau aku ini. Mungkin karena aku lapar ya, jadi enak banget. Luar biasa loh. Kalau kalian main ke Korea, cobain masakan-masakan Korea itu kayak apa rasanya. Tapi ya jangan yang aneh-aneh ya. Kalau yang aneh-aneh sih nanti nggak kemakan malah. Bisa berakhiran. Doain aku ya biar gemuk. Aku tuh dari dulu nggak pernah yang namanya gemuk. Susah banget tuh. Belum makan tuh susah. Rasanya enak, panas, sedikit panas tapi enak.
Ini dia mau nyoba ini ya. Ini namanya kimchi. Kita coba kimchinya itu seperti apa. Sorry ya, kelihatan ya. Tapi aku kan ini. Ya, ini namanya kimchi. Ini enak banget loh. Cobain aja kalau ke Korea. Kalau untuk rasa sih dijamin enak ya. Kemudian ini nak kimchi. Luar biasa. Aku senang banget kalau kimchi kayak gini. Tapi ada juga yang kimchi itu nggak enak rasanya. Aduh, malah jatuh. Enak banget. Bisik tang ini ya, bejong buyak ini enak banget. Kimchinya itu rasanya ini enak. Kalau di sikang lain kadang ada yang nggak enak. Mungkin belum terlalu lama ya fermentasinya, jadi kurang enak. Ini ada oil, timun. Dan kimchinya itu rasa-rasanya itu bumbunya itu enak banget. Ini mungkin yang bikin kangen dong. Soalnya beda banget ya sama kimchi-kimchi yang lain gitu. Ini enak banget ya. Rasanya itu kayak bumbunya itu nendang banget. Ini timun. Kalau timunnya agak aneh gitu. Karena difermentasi ya. Agak aneh. Aku biasanya suka yang sayuran gitu. Sayuran ini enak. Kayak kangkung. Kangkung enak. Kabelan banget dengan kangkung. Mantap. Enak loh. Enak di sini. Kalau ini ada telur, ini telur. Ya udah ya kalau gitu, nanti lagi. Bye bye. Dan ini adalah hasil akhir dari makananku karena kelaparan. Akhirnya habis, cuman yang tersisa itu ada kimchi sama kayak agar-agar itu ya. Bukan kimchi itu, kimchi timun. Soalnya rasanya agak aneh gitu ya. Jadi aku sisain buat makan ayam mungkin. Ini kan udah habis. Kalau bisa makan itu harus habis. Nasinya habis. Nasinya kan enak. Ya udah kalau gitu, udahi dulu. Semangat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.